Sahabat cerdas, masih bersama kami, BPS Dim Kumham TV. Kami informasikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79, BPS Dim Hukum dan HAM mengadakan kegiatan bakti sosial. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini, Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, yaitu bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih tempat ibadah, seperti masjid dan gereja yang berada di sekitaran Kampus Gandul maupun Kampus Tangerang. Kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini dilaksanakan oleh para Taruna Poltek BIM yang berada di Kampus Gandul dan Kampus Tangerang. Berikut liputannya. Selamat pagi, izin Pak. Bisa menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan Taruna Poltek BIM ini Pak, pagi ini Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, rekan-rekan, khususnya keluarga besar BPSDM. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan mengadakan gerakan bersih-bersih rumah ibadah. Gerakan ini bukan hanya berada di kampus A. Kampus A ini kampus Gandul, tapi juga berada di kampus B, yaitu kampus Tangerang. Jadi khusus untuk di kampus A, di Gandul ini kita mengadakan bersih-bersih 4 rumah ibadah. 3 berada di luar BPSDM, dan 1 internal kita di Masjid Al-Maidah BPSDM. Kita mengerahkan kekuatan berlapis ya. Kita berangkat tadi pagi sudah kita lepas tim advance pertama untuk melaksanakan kebersihan. Ini tim yang kedua, kita akan melepas. Untuk yang di Tangerang, alhamdulillah kalau di Tangerang insya Allah kita melaksanakan di 2 masjid dan 1 gereja. Karena lingkungannya ada di lingkungan seputaran kampus Tangerang. Tapi kalau yang ada di daerah Gandul, kita hanya melaksanakan di 4 masjid yang semuanya berada di lingkungan BPSDM. Kegiatan ini diikutin oleh Taruna Poltekip dan Poltekim dengan kekuatan yang merata. Juga ada beberapa PPNPN dan serta pembina yang mengikuti kegiatan bersih-bersih masjid. Selanjutnya, insya Allah di sore hari ini kita pun akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Tepatnya jam 14.30 sebelum asar, kita akan mengadakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako berisi lengkap, ada 250 paket dan 250 paket pakaian layak pakai kepada warga sekitar Gandul yang sebelumnya sudah diobservasi, diteliti oleh para pembina. Jadi insya Allah apa yang kita berikan hari ini untuk kegiatan sore nanti pun insya Allah tepat sasaran. Insya Allah untuk kegiatan sore insya Allah akan dilepas oleh Bapak KBPSDM beserta pimpi lainnya. Dan kami pembina beserta para taruna akan membackup. Itu saja, Mas. Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.